bisa lewat, nggak bisa jualan karena RT-nya ke portal. Ya ampun. Lu ngapain sih? Orang tuh kalau orang dagang dibeli jangan mana minta foto. Hei, iya boleh. Masalah, boleh. Bareng aja foto. Ya mana bisa muka lu penuh? Apaan orang gede kameranya? Hei, kalau mukanya imut ya, bisa rame-rame ya. Enak aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Kayak kena penampakan ya. Iya. Orang mau dagang udah. Ya, satu. Iya boleh teh, jangan manja-manja, ambil aja. Nah, udah. Balik. Gua minta teh jangan manja-manja. Boleh nih, ah? Boleh. Lu pada berobat ya, kalau pada gatel. Mak, udah lama jualan gini? Udah lama. Jualan apa? Biasa aja. Roboh nanti. Is that true? Apa? Jadi, tau gak? Dia masih sempat viral. Aku punya tayangannya. Kita lihat ini dia. Tenang, Mak. Nungil, Mak. Yuhu, manis. Hari ini, Brownies kedatangan Dimas Ramadan. Pria berusia 20 tahun yang sempat viral karena wajahnya yang mirip dengan artis ternama, yaitu Raffi Ahmad. Gak sih manis, berkat kemiripan wajahnya dengan Raffi Ahmad mampu merubah nasibnya loh. Dimas yang dikenal penjual bakso ikan, sekarang wajahnya menghiasi layar kaca. Tidak hanya itu loh manis, Dimas juga sampai dibiayai kuliah oleh Raffi Ahmad loh manis. Wah, kira-kira apa lagi ya perubahan yang Dimas alami? Daripada penasaran, mendingan saksikan hanya di Brownies Obrolan Manis. Wow, Dimas silakan duduk. Oh, boleh. Hey, ayo di situ dong. Oh, iya. Oke, Dimas. Bang, jangan dipindahin ya. Udah biarin sini aja. Gimana sih awalnya sampai akhirnya video kamu tuh viral gitu? Awalnya? Iya. Jualan bakso. Ini selendangnya jangan di tanduknya. Tanduknya. Jualan bakso. Awalnya ya jualan bakso. Terus? Terus ada yang videoin. Di mana jualan baksonya, Dek? Di Rawalumbu Jembatan 4, Bandung. Bekasi Timur. Oh, di Bekasi Timur. Oh. Yang mau beli boleh mampir. Oh, masih jualan? Masih jualan. Ada Bapak di situ yang jualan. Oh. Sekarang gimana setelah viral, penjualan gimana? Wah, alhamdulillah naik. Naik. Orang Bekasi Timur pada beli ke situ semua. Ih, jangan. Dari luar Bekasi juga ada. Keren. Apa nama baksonya? Bakso ikan. Bakso, oh emang kamu jualannya bakso ikan. Iya, bakso ikan. Bakso ikan, okay. Cuanki gitu kali ya? Bukan? Bukan, bakso ikan, bakso sama ikan. Bakso ikan berarti warnanya putih ya? Iya, putih. Tapi emang muka kamu mirip. Emang ya? Muka kamu mirip sama Raffi, siapa yang bilang gitu? Netizen sih. Netizen, yang tapi kalau kamu sendiri, kalau ngaca nggak? Nggak, dia mukanya Raffi versi bae, Oma. Yang mirip sama yang dulu. Tapi muda, masih muda. Tapi kamu pernah ngaca, ih kok muka gue kayak Raffi gitu? Maksudnya kalau aku nih kalau ngaca gini, ih kok Vino Bastian, kadang aku Meryl Bramasta, kadang. Kenapa ya. Gue beda ya? Kenapa? Lu kalau ngaca kayak Raffi, lu ngaca kayak gimana? Kayak Vino Bastian. Gue kenapa kayak Raisa ya? Raisa. Ngaca aja, Dimas pele. Wen, kalau lo ngaca gimana sih Wen? Lo kalau ngaca kayak siapa sih? Gua kalau ngaca? Iya. Ah malu ah. Siapa sih? Kenapa sih Wen, kok jangan malu? Udah lo jujur aja. Jujur ya? Iya. Gua kalau ngaca mirip siapa? Siapa? Betran Peto. Aduh. Oke, sekarang kita tantang Dimas untuk menirukan gaya Raffi. Coba kita lihat. Ini dia. Ini dulu, Ma. Oke, di sini Dim. Coba mana temboknya? Persis. Enggak ada di situ. Enggak ada. Sini. Aku jadi tembok. Iya. Iya. Boleh. Di mana? Hey. Kamu jangan jadi tembok. Deh. Jadi tabung gas noh, lihat noh di belakang. Ini mah Ruben. Enggak kelihatan dong dia. Hey. Shooting. Ya lu jalan aja orang jangan ya, bisa dong. Oke. Coba. Kamera. Ayo coba Mas, ikutin Mas. Ayo aku jadi tembok enggak apa-apa. Aku udah biasa. Noh lihat tembok. Lu nyeramain orang lu bisa lo ya. Ayo.
Dimas nyender di sini aja enggak apa-apa, nyender di tembok sini, ini apa-apa. Udah ada temboknya. Udah kan? Jadi, aku jadi tembok pernah, mobil pernah, rumah pernah. Pintu ya. Tadi juga portal ya? Portal iya. Di sini. Ayo, ayo. Mas Madu, Madupnya ke sini, Mas. Kemana? Nah, iya gitu. Udah ini. Ada lagi enggak pertanyaan? Coba yang lain. Hei. Ini. Itu kakinya gimana sih? Majuan deh.